Nenek ni kat pakai lagi mana pakai nenek? Makan gade-gade adik, adik bagi gade-gade makan roti gitu, makan batu. Kalau cak, kak ambil air guna, ambil air. Boleh. Kau ambil ke situ, apa bawa pergi situ. Turun tangguh sosok-sosok, paling esok-esok gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni 4 Syawal. Jadi kita mari melawat Puan Su yang baru kehilangan suami akibat COVID. Jadi dia tinggal seorang diri dan untuk makluman, dia ada penyakit kecil manis. Dan kerana penyakit kecil manis itu dia tak nampak lah. Jadi kita boleh tengok di sini. Ini tempat dia ambil air baiknya. Bila dia mata tak nampak, terpaksa dia turun dengan tinggi. Jadi ambil tak tahu lah bagaimana dia ambil. Dan kita masuk ke dalam rumah dia. Dia mandi tempat dia buang air besar. Cara dia ambil tak tahu, dia ambil tak. Tak boleh kita bayangkan bagaimana. Cuma ambil terpanggil dan dijemput oleh Puan tadi untuk kita turun bantu sama-sama. Mula-mula sekali kita bergotong royong untuk kita bersih rumah ni. Dan insyaAllah ambil akan susung suka relawan kita. Boleh tengoklah tempat tidur dia. Jadi dia hidup seorang diri. Ditemani hanyalah burung terkuku peninggalan arwah suami. Tidak ada perabot yang baik, semuanya telah rosak. Dan kita boleh tengok dapur dia. Inilah sinki dia untuk dia basuh tangan dia semua. Dah ada sinki tapi mata dia tak nampak. Kita nampak ada satu benda yang dia buat. Okey. Okey, ni masakan yang dia buat. Kita tanya dia apa dia masuk tadi. Ini masakan dia. Kita tanya apa yang dia masuk. Inilah makanan dia lebih kurang ni. Makanan raya dia. Dia masuk sedikit ni. Sebab dia mata dia tak nampak. Kalau ada orang kata rumah dia tidak terurus ni semua ni, ya betul. Kerana dia mata dia ada masalah kerana kencing manis. Dia tak dapat buat apa-apa. Kak masuk ke apa? Nampak ada masuk ke tadi? Masuk tu bubur apa? Ayam dengan bubur gage aja. Ayam bubur gage? Ayam bubur gage katok-katok. Tu ada serai sikit kita katok-katok bubur gage. Pas nak buat makan dengan tu. Sekali makan ke mana? Kalau makan roti-roti gitulah. Tak makan tu adik-adik apa? Tu tadi bawa mari. Makan gitulah. Makan mana dong? Tak boleh nak ke dapur. Jadinya kalau lewi tu kita buat makan sehari. Jadi sehari makan gitu. Lewi. Tapi agak bahaya sebenarnya kak nak masuk dengan okay. Penglihatan dia terhad ni. Dia takut juga. Tapi terima kasih banyaklah semua. Terima kasih atas bantuan, atas kesetiaan semua pelakon ni. Sudi membantu kita. Jadi hamba agak sangatlah kepada semua yang sedang menonton, kita segerakan projek untuk bina tandah untuk kak di atas rumah dan juga sinki untuk memudahkan urusan kak. Dalam masa terdekat kita akan segerakan siapkan paip air dan juga tanah di rumah kak insyaAllah.